Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan meresmikan jalan underpass Simpang Tugu Ngurah Rai Bali untuk mengantisipasi kemacetan saat kedatangan delegasi pertemuan IMF dan Bank Dunia. Underpass tersebut merupakan salah satu akses jalan selain tol menuju kawasan pertemuan IMF dan Bank Dunia di Nusa Dua Bali. Jelang pertemuan IMF dan Bank Dunia yang digelar di kawasan Nusa Dua Bali, pemerintah membenahi akses jalan bagi tamu negara tersebut. Di antaranya dengan meresmikan proyek underpass Simpang Tugu sebagai upaya untuk mengurangi kemacetan dari Bandara Ngurah Rai menuju Nusa Dua dan sebaliknya. Pengerjaan proyek tersebut dimulai setahun lalu sepanjang 712 meter, di mana panjang terowongan mencapai 408 meter dengan kedalaman 5 meter. Pemerintah memastikan semua proyek infrastruktur di Bali dibangun berdasarkan studi kelayakan dari Bank Dunia dan Universitas Udayana. Pemerintah membuat semua dengan studi secara komprehensif apapun yang dibuat. Jadi tidak ada yang dibuat itu dasar ingat, suka, enggak. Jadi seperti ini tadi, selesai.